Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang dihormati muslimin dan muslimat, warga kerja MPSB, pada tengah hari ini alhamdulillah kita mampu dan sudah pun berada separuh masa bulan Ramadan, hari pertama bulan Ramadan pada hari ini, separuh masa berpuasa. Teruskan sampailah ke maghrib nanti insyaAllah. Sebab berbuka puasa tanpa sebab disuruh oleh syarak ataupun tanpa sebab keuzuran, hukumnya berdosa besar dan haram. Dan sekiranya kalau digantikan dengan seumur hidup pun, memang dia tak mampu nak gantikan dan tak sama dengan sehari bulan Ramadan ditinggalkan. Cuma pada kali ini skop kita kecilkan. Topik yang diberikan oleh saya ialah adab-adab berbuka dan juga bersahur menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita teruskan adab yang kaitan dengan berbuka dululah, ya, sebab kita tak banyak masa tuan-tuan. Adab berbuka. Pertamanya ialah adab berbuka, kita adalah segerakan berbuka puasa. Segera berbuka puasa. Jangan lengah-lengah, jangan lewat-lewatkan berbuka puasa. Sebab itu apa yang tuan-tuan dan puan-puan buat di rumah, iaitu setengah jam sebelum maghrib sudah berada depan makanan, dikira amalan terpuji lah, ya. Iya. Sebab tuan-tuan nak segerakan berbuka puasa. Melewat-lewatkan berbuka puasa hukumnya makruh. Ya. Sebab itu sentiasa kita kena pasti jam berapa masuk waktu maghrib. Jangan dengar azan di surau ataupun di masjid untuk menentukan masuknya waktu maghrib. Sebab kadang-kadang sudah maghrib lama dah, azan belum berkumandang lagi. Sebab apa? Sebab kadang-kadang Tok Bila ceret-beret. Kadang-kadang Tok Bila ada dalam bilik muazzin tu, ada tu Bilal, bukan tak ada. Kenapa dia tak azan? Sebab dia berbuka dulu. Bukan sebiji, sekotak buah kurma dia buka. Lepas kotak buah kurma dia minum air. Lepas minum air kena sebatang rokok pula. Kita kat rumah ni, ya Allah, kenapa tak masuk azan lagi? Kenapa tak bunyi suara azan? Sebenarnya jangan ikut suara azan, ya. Dia waktu maghrib dikira dengan masuknya waktu maghrib. Pukul berapa? Bukan dengan sebab azan. Ya, sebab itu kena standby pukul berapa maghrib nak tahu. Saya ingat tuan-tuan sudah ada lah aplikasi dalam handphone, ya, yang senang. Kita onkan dia, sampai maksudnya dia akan azan. Handphone kita akan tolong azan bagi pihak bilan. Ya? Dan azan dia tepat pukul berapa. Tapi pastikan aplikasi tersebut selaras dengan apa yang ada pada JAKIM, ya, di Malaysia ini. Kalau Johor-Johor lah, dia akan berubah, ya. Kalau Kelantan-Kelantan lah masanya. Sebab itu segera sunat, segera berbuka puasa. Standby apa yang patut. Kalau dalam kereta tuan-tuan standby, dalam kereta mesti ada buah kurma. Sebab apa? Nak dapat fadilat, segera buka puasa. Nabi SAW menyebut dalam sebuah hadis, la yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitrah. Manusia itu sentiasa berada dalam kebaikan selagi mana dia segerakan berbuka puasa. Ada orang dia lengah-lengah sebab dia kata boleh lagi rajak sampai terawih ni. Hukumnya haram, hukumnya makruh, ya? Makruh. Tidak disukai dan dibenci oleh agama, ya? Nabi buat kita ikutlah. Nabi segera, kita kena segerakanlah, ya? Itu yang pertama. Yang kedua, adab berbuka puasa lagi ialah berdoa. Doa bila yang paling mustajab? Doa sebelum buka puasa tu. Artinya kalau tuan-tuan dan puan-puan dah duduk setengah jam, setengah jam nak sampai ke maghrib tu, doa. Cari doa-doa, buku-buku doa,
apa ataupun doa yang kita hafal, kita bacalah doa tu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Berdoa contohnya, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami masa kami kecil dulu, ya Allah. Doa doa macam ni ketika saat berbuka puasa, kata Nabi, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa orang berpuasa mustajab. Lebih-lebih lagi saat nak berbuka puasa. Kita ada nak dekat buka puasa, kita duduk depan TV tengok drama. Tiba-tiba masuk waktu maghrib. Mana doanya? Yang kita baca doa makan saja. Doa makan pun sunat dibaca. Doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Yang disandarkan pada hadis itu doa, doa apa-apa untuk Islam. Bacalah doa-doa baik ini, minta keberkatan, ataupun doa Allahumma laka. Dah apa ke belum? Kau tengok teks tahniah. Allahumma laka sunnah. Kalau ramai-ramai lah, ya, dengan anak-anak bini, anak isteri, dengan suami. Kalau seorang-seorang sebab bujang belum kahwin lagi, Allahumma laka sunnah lah. Wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Doa tu dah biasa tuan-tuan baca, bacalah ya. Walaupun ada versi lain yang Nabi baca, tuan-tuan dah hafal yang tu, silakanlah, tak ada masalah. So, yang pertama, segerakan berbuka puasa. Yang kedua ialah berdoa di saat hendak berbuka puasa. Bukan tayang azan maghrib tu. Allahu akbar, Allahu akbar, kita bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Hayya 'ala shalah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Itu makruh tu. Sebab melambat-lambatkan buka puasa. Bila nak doa ni? Sebelum, beberapa minit sebelum berbuka puasa, doalah banyak-banyak. Doa. Ambillah masa 5 minit sebelum berbuka puasa dengan anak-anak isteri ke rumah, angkat tangan ya, ayahkan, doakan, semua kamu kena aminkan. Itu sebaik-baiknya. Tak sampai 2 minit pun, 1 minit 2 minit, okeylah. Dan dikira saat mustajab untuk berdoa di saat hendak berbuka puasa. Okey. Yang ketiga ialah tuan-tuan, dahulukan ketika nak buka puasa, petani lah eh. Saya ingat petani kita punya acara yang pertama ialah buka puasa. Dahulukan rutab. Tahu rutab? Tahu rutab? Kita tanya kat pasar Ramadan, ada tak rutab? Sejenis kuih yang berkaki empat. Betul Muslimat? Rutab apa? Ha? Kurma? Kurma? Kurma basah yang muda tu. Rutab. Yang lembek-lembek tu, yang sedap tu. Kurma rutab muda basah. Kalau tuan-tuan pergi negara Arab, Mekah, Madinah, kita akan jumpa lah. Rutab tu dijual, tapi rutab ni mahal sikit lah sebab dia fresh. Adapun kalau tak ada rutab, sebab Nabi berbuka puasa dengan rutab dulu. Sekiranya Nabi tak jumpa rutab, tak ada rutab, baru Nabi akan berbuka puasa dengan tamar kurma. Tamar kurma. Kurma tamar ni apa dia? Kurma yang kering tu. Yang biasa tuan-tuan lihat dekat masjid, dekat surau kan. Dua atas dalam pinggan mangkuk tu. Itu kurma tamar, dipanggil tamar. Yang basah, yang lembab, yang muda tu panggil rutab. Kalau tak ada juga buah kurma tamar kering, Nabi akan berbuka puasa dengan air. MasyaAllah. Ya, beza dengan kita berbuka puasa. Itulah menu Nabi. Kalau ada, kalau ada, kalau ada, kalau ada. Kita semua ada, tak ada kalau-kalau lah. Bukan kata, tengok Nabi buka puasa kan. Tengok tuan-tuan, Nabi buka puasa buah kurma. Dengan bilangan ganjil, 3 ataupun 5 ataupun 7. Kita sentiasa ganjil, sebiji je. Sebab itu tuan-tuan dan rahmati Allah, Nabi selepas buka puasa, Nabi terus sembahyang maghrib ya? Sebab itulah makanan yang Nabi ada. Kita tak juga eh, lambat sikit sembahyang maghrib sebab makanan terlalu banyak yang ada depan kita. Sebab bukan sekadar kurma,
tamar kurma rutab, kita ada kurma daging, kurma ayam, kurma ikan. Semua kurma depan kita nak balun kan. Ayam percik. Ayam percik, ya, macam-macam. Tengoklah lepas ni bazar Ramadan ni. Memang meriahlah bazar Ramadan, meriah keri lah ya. Jadi pun ni sampailah Sabah Sarawak. Okey, dahulukan. Sebab itu tuan-tuan, kita nak kena ikut jugalah. Sekadar dah beli lah ni buah kurma, dah beli ke belum? Alhamdulillah. Dah lama dah ke tahun lepas punya? Bagus. Ambil sunnah Nabi SAW, pastikan anak-anak kita pegang buah kurma dulu. Walaupun sebiji tak apalah, ambil sunnah dan ambil barakah hak Nabi, Nabi buat. Okey. Kemudian tuan-tuan dirahmati Allah ya. Yang keempat, adab berbuka puasa ialah makan itu biarlah sederhana. Jangan berlebih-lebihan. Sederhana macam mana? Sederhana sekadar beberapa suap untuk menegakkan tulang sulbi bagi melakukan ibadah. Kalau nak juga, kata Nabi dalam sebuah hadis yang lain, kalau nak makan juga, maksimum 1/3 perut kita untuk makanan, 1/3 perut kita untuk minuman, 1/3 perut kita untuk udara pernafasan. Kalau nak bagi juga, nak makan banyak juga, okey, maksimum dia, hard limit dia, perut kita bagi 3. Kalau tuan-tuan nampak tuan-tuan perut tuan-tuan tu transparan, lagi bagus. Guna alai marker, tanda siap-siap, garis-garis siap-siap kan. Cuma saya nak sebut tuan-tuan, kita tak nampak, kita tak nampak perut kita nak bagi 3-3 macam mana, 1/3, 1/3, 1/3. Okey, kalau tak dapat tuan-tuan, buat macam Nabi buat, kaedah. Nak belajar tak kaedah tu? Okey, kaedahnya senang saja. Tengok Nabi duduk macam mana. Duduk makan macam mana? Nabi akan lipat, Nabi duduk sila, Nabi lipatkan kaki kiri, gitu. Kemudian Nabi akan angkat kaki kanan lutut macam ni. Biasa tengok tak? Orang tabligh makan ya, dalam dulang kan semua macam ni makan. Boleh buat kat rumah lepas ni? Bila kita belok orang kan. Bila kita buat macam tu, dia akan lipat usus kita. Usus kita tu dilipat. Artinya ada usus yang tak kena pada makanan tak turun, dia lipat siap-siap. So makanan kita dah makan tu, 1/3 usus telah dilipat, 2/3 yang kita sumbat. So 2/3 saja. Betul kata Nabi, kita minum, kita lipat siap-siap. Sebelum lipat siap-siap, baru makan dan minum. Itu kita akan jadi kenyang cepat. Kenyang cepat. Masalahnya kita tak berbuka duduk macam tu. Kita bersila, kita buka dia dari tali pinggang, zip semua kan. Bukan kata usus, sampai ke lutut jatuh makanan tu. Nak menikmati sungguh, itu salah lah ya? Makan jangan berlebih-lebihan, terutamanya bila berbuka puasa. Kulu washrabu wala tusrifu, makanlah dan minumlah tapi jangan berlebih-lebihan, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita pergi bazar Ramadan, macam-macam kita nak makan, kita nak beli, sebab kita dalam keadaan lapar. Saya tak galakkan sangat tuan-tuan. Tuan-tuan balik rumah dulu, tuan-tuan makan buah kurma 3 biji, minum air sembang maghrib, baru tuan-tuan pergi bazar Ramadan. Okey. Yang kelima tuan-tuan, apa nak buat? Terus segera bersolat fardu maghrib. Solat fardu maghrib, jangan dilengah-lengahkan. Kita kadang-kadang ada setengah orang, dia ada light and heavy berbuka puasa ni. Ada orang light-light dulu, kemudian dia sembahyang maghrib, kemudian dia makannya heavy. Ada orang dia light dengan heavy sekaligus. Mana satu yang betul? Mana satu yang betul? Sebaik-baiknya light dulu, light-light dulu, kemudian sembahyang maghrib, kemudian kita balon yang heavy. Itu sebaik-baiknya. Tetapi sekiranya dah dihidangkan dan kita makan berjemaah pula, maka sekiranya tuan-tuan khawatir ya, tuan-tuan punya makanan dibalun oleh orang lain, balunlah siap-siap ya. Sebab takut-takut tuan-tuan semain tak khusyuk. Allahu akbar, Allah. Ayam aku tadi macam mana keadaannya? Maka dia akan beri kesan yang tidak baik kepada solat kita. Maka dengan sebab itu ulama kata al-asyak qabla al-isyak, makan dulu sebelum solat. Sekiranya kita rasa dalam keadaan kita tak tenang ya, bila solat tak tenang ya, takut-takut habis makan yang sedap itu, yang tinggalnya ialah bihun goreng ya, bihun Singapura saja kan. Yang lain semua sedap-sedap, ayam percik sudah tidak ada,
dalam keadaan kita protes sembahyang kita pun tak khusyuk, makalah ya. Lagipun maghrib panjang juga masanya, sempatlah untuk tiga rakaat. Jadi kalau tuan-tuan ada kemusykilan, boleh tanyalah tentang buat buka puasa. Adakah? Berbuka puasa saja. Oh, kalau tak ada, simpan dulu. Saya nak masuk bab sahur pula. Sebab masa kita 10 minit kita tuan. Eh? Waktu sahur, adab bersahur. Adab bersahur yang pertama tuan-tuan kena bersahur lah. Kena bersahur. Sebab ada orang tak bersahur. Dia kata, ustaz, Allah tak berbaloi nak bangun pukul 5 pagi, nak makan beberapa suap. Tidur kita dah mimpi sedap, kahwin dengan artis mana tak tahulah. Eh? Kita nak potong steam pula. Tak, ustaz, saya tak bangun sahur, ustaz. Saya sahur pukul 11 malam. Sebelah malam dia bersahur. Tuan-tuan dah makan apa ni buka puasa naik dulu kan. Lepas tu sembahyang maghrib. Lepas tu tuan-tuan makan yang heavy pula buka puasa dah dua kali, makanlah. Tuan-tuan sembahyang isyak masjid, kemudian sembahyang tarawih, kemudian sembahyang witir. Kemudian tuan-tuan dapat moreh pula, makan lagi dah tiga kali dah. Tuan-tuan balik ke rumah tunggu pukul 11. Tuan-tuan makan sahur pukul 11. Itu bukan sahur pukul 11. Itu bukan sahur. Itu mentek darah kali keempat pada malam tu. Sabarlah ya. Bangun. Sebab sahur ini kata ulama, dia bermula selepas tengah malam sehinggalah dekat subuh. Itu waktu sahur. Sebelah belum lagi pertengah malam. Ya, pukul malam pukul 2 pagi, 3, 4. Ha, itu namanya pertengah malam. So kena sahur. Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kamu, bangun sahur, makan sahur, sebab dalam sahur itu ada keberkatan. Kenapa? Sebab bila sebut berkat, walaupun seteguk air, kita bila ada berkat, dia bagi tenaga pada kita. Kita tak rasa lapar sampailah waktu maghrib. Lapar tu ada, tidak lapar sangat. Sampailah waktu maghrib, boleh bertahan lagi. Sebab apa? Sebab ada sahur. Beza orang sahur sikit dengan orang tak sahur langsung. Beza dia tuan-tuan. Orang sahur walaupun sikit dia boleh senyum. Aku sahur. Yang tak sahur, aku tak sahur. Walaupun dia banyak lagi dia punya store dalam badan dia kan. Yang tak guna lagi hak tahun lepas. Tapi dia tetap akan mengeluh sebab tak sahur. Sebab hilang keberkatan. Okay. Dan Nabi kata, kalaulah tak mampu juga tak ada makanan, walaupun seteguk air pun tak apa, ambil berkat. Walaupun kita tak lapar ya, ambil berkat kata Nabi. Okay, satu. Yang kedua, adab sahur. Nabi kata, tolong lewat-lewat, yakni takhirkan. Kita jangan sampai masuk subuh ya. Kita sunat lewatkan sahur. Maknanya katalah subuh pukul 5.43 subuh, lewatkan sampailah pukul 5 suku kita sahur. 5.15 kita bersahur sampai pukul 5.30 katakanlah 15 minit untuk bersahur. Okey, itu namanya melewat-lewatkan sahur. Itu bagus. Sunat begitu ya. Sebab kata pakar-pakar pemakanan, dia kata apa? Biar sahur tu ambil posisi breakfast. Batu Nabi sunatkan supaya lewatkan sahur, sebab sahur tu ambil breakfast, posisi breakfast. Kalau awal sangat dipanggil supper, ya, biar lewat sikit dipanggil breakfast. Makan pagi. Okey. Tuan-tuan, dalam sahur itu ada waktu imsak. Betul tak? Imsak, apa peranan imsak? Apa sebab imsak tak ada? Jaga-jaga, ya, peringatan, jangan sampai terbabas. Okey, waktu imsak biasanya 10 minit sebelum subuh. Jadi tuan-tuan, walaupun zaman Nabi tak ada waktu imsak, dia tak tulis imsak, tak ada. Imsak tu menahan diri dah. Cuma zaman Nabi habis sahur. Jadi sahabat tanya kepada seorang sahabat lain, dia kata, aku pernah bersahur dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi pun pergi solat subuh. Maka seorang sahabat lain tanya, dia kata apa? Okey, boleh tak cerita padaku, berapa lama antara Nabi berhenti sahur tu dengan masuk waktu solat? Kata sahabat bersama dengan Nabi tu, lebih kurang kami baca Quran sebanyak 50 ayat. 50 ayat lebih kurang 10 minit. 50 ayat bagi orang yang lancar lah. Bagi mengangkat-angkat barangkali 5 jam lah. 10 minit. Okey, tuan-tuan. So, imsak 10 minit sebelum waktu subuh. Boleh makan lagi tak waktu imsak? Boleh. Tapi kalau tuan-tuan bangun awal, imsak tu kita berhentilah. Ya?
insap tu untuk barangkali untuk makan ubat, ya, ubat apa? Gegat, ubat gegat lah. Ubat apa? Kencing manis, ubat gaut, contohlah makanlah time tu. Ataupun nak makan, nak bilas sikit dengan apa ni, jus tok guru ke apa, bilas lah, tak ada masalah ya. Madu lebah ke, nak buh gigi ke, boleh. Tapi yang pentingnya ialah imsak tu ialah waktu standby untuk masuk waktu subuh. Ha. So kalau lah tuan-tuan terlewat bangun, imsak baru bangun, apa nak buat? Ha. Jangan duduk tanah nasi lagi. Tanah nasi lah, basuh bengah lah pun semua kan. Itu zuhur boleh makan. So dah tahu dah kita dah lambat, lebih kurang ada 5 minit lagi, apa nak buat? Minumlah air, makan kurma sebiji, ambil barakah. InsyaAllah tuan-tuan, kita takkan rasa lapar sangat sepanjang kita berpuasa sebab sudah ada sahur. Ya? Okey, imsak tu kena ada, boleh makan lagi sekiranya terlewat. Ya? Imsak ni ibarat macam traffic light warna kuning. Kuning ke orin? Kuning. Ya? Hijau untuk jalan. Merah untuk berhenti. Kuning untuk tekan minyak. Lagi laju. Ya? Bersedia untuk berhenti. Itu dah waktu imsak. Okey. Ada orang tanya, ustaz, ketika saya tengah makan, masuk dalam mulut, bau tutup mulut, tiba-tiba dengar azan subuh, Allahu akbar, Allahu akbar, apa nak buat dengan mulut tu? Makan. Ini kata keluarkan, ini kata makan, mana satu betul? Telan ke buang? Telan ke buang? Siapa aja? Mana aku? Ada dalil tak? Ada dalil tak? Eh, senyap pula. Ada dalil tak? Tuan-tuan kena ingat ya. Ni kadang-kadang kita salah faham. Kadang penceramah ni pun silap faham. Zaman Nabi ada dua Bilal. Ada seorang Bilal je. Seorang Bilal je. Ada dua muazzin. Bilal seorang je. Bilal bin Rabah tu. Tapi ada dua muazzin. Tukang azan ada dua. Azan yang pertama dipanggil Fajar Kazib. Dia ada macam cahaya putih saja. Dipanggil Fajar Kazim, masa itulah Bilal bin Rabah dia akan lau azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, nak suruh bangun. Bila masuk Fajar Sadiq, ada pancaran cahaya warna merah di kat bukit gunung tu, dipanggil Fajar Sadiq, maka Ibnu Ummi Maktum akan azan subuh. Hak Bilal tu tak subuh lagi. Hak subuhnya ialah azan Ibnu Ummi Maktum. So Nabi kata, bila kamu dengar azan dilakukan, azan subuh dilakukan oleh Bilal, maka teruskan makan. Bila mana kamu dengar azan Ibnu Ummi Maktum, maka kamu hendak berhenti makan. Di Malaysia, bila siapa? Azan siapa? Azan Bilal ke azan Ibnu Ummi Maktum? Nombor dua tu? Nombor dua pertama? Nombor dua kan? So bila nombor dua, tuan tak nak terus makan ke nak buang? So kena ingatlah betul-betul. Ya? Kalau kita di Mekah Madinah lain, Mekah Madinah ada dua azan. Dia kecup kita bangun tidur. Apa nak beza? Nak beza tuan-tuan, azan pertama dia tidak ada as-salatu khairum minan naum. Sebab belum sembahyang lagi, belum sembahyang subuh lagi. Azan kedua baru as-salatu khairum minan naum. Tak percaya tuan-tuan tengok kat Mekah Madinah dengar lagi. Kalau dia umrah lah. Ada kawan kita ke umrah kan? Tanya dia. Tanya dia kesahihan. So dah ada dengar azan, apa nak buat dalam mulut ni? Jangan buang. Ambil tupperware, masuk tupperware balik. Sebab tuan-tuan tak makan lagi. Tuan-tuan tak makan, tak kunyah pun. Masuk tupperware, kemudian masuk dalam peti ais. Bila time berbuka puasa, tuan-tuan hangatkan balik microwave. Makan itu, jangan membazir. Tak lewat. Kita makanlah sebab mulut kita. Apa gelinya? Okey. 3 minit kita tuan. Okey. Kemudian kena sahur sebab Allah dan para malaikat berselawat ke atas orang-orang yang bersahur. Okey, sahur apakah yang paling afdal? Sahur dengan apa paling afdal? Okey, A yogurt. Pandai kurma. Sahur yang paling afdal macam berbuka puasa juga. Sebab Nabi pun bersahur dengan buah kurma, ya. Dan sebaik-baik sahur kata Nabi bagi orang beriman ialah buah kurma. So tuan-tuan boleh sahur makan buah kurma dulu ataupun kemudian pun tak apa, biar segelas susu tuan-tuan, lepas tu nak makan nasi, makan nasi terpulanglah, ya, tidak ada masalah. Yang penting telur masin kena ada.
bawa selera untuk bersahur. Jadi tuan-tuan dalam hati Allah, jam saya menunjukkan 1:25 PM. Jadi saya tidak akan ambil masa panjang sebab tuan-tuan kena bekerja dan tuan-tuan kena balik awal pertandingan sebab bazar Ramadan sedang menunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma dzakkirna ma nusina wa 'allimna ma jahilna. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.